Oke guys, selamat malam guys. Mau kita tengok apa orang lagi buat dengan ikan tuh guys. Ini ikan apa kita panggil? Itu nama itu. Ada nama ikan nih guys. Apa nama ikan itu? Kayaknya nama ikan tuh. Ikan tuh, wah besar guys. Stone, ini ikan stone kan, ikan stone fish. Dah nama pun kehidupan kan, mesti ada isi. Macam ni, macam mana pun rupa dia, dia mesti ada isi. Ada kulit. Ini ada sejenis ikan kan. Ikan, ikan stonefish. Ikan batu ni kan. Dia hidup bawah-bawah batu, di bawah laut. Di bawah-bawah laut yang sebesar tu kan. Dalam tu perut dia guys. Dia makan perut dia tu. Ayam tu dia, hati dia tu berpedu ke. Itu pun boleh makan. Alamak. Dia orang buat semua eh. Orang Jepun ni betul-betul lah. Orang Jepun ke mana buat orang Korea lah. Kalau semua nak makan lah. Oh, itu dia sop. Mana lah kita buat tu guys. Dia ambil isi ikan tu juga. Isi ikan tu dia ambil. Dia buat lah goreng-goreng kan apa kan. Kalau mak dia buat sushi lah. Ikan tu. Sashimi. Ikan mentah tu kan dia potong-potong. Ikan tu dia potong-potong kecil. Ikan mentah lah. Makan dengan tu je lah. Dengan sop. Dengan sos. Sos kicap, sos cili. Makan gitu je lah. Oh my god. Nah, dan diletak letak dengan latuk. Yang tu tadi apa dia rebus tu tadi? Dia punya perut tadi. Yang dalam perut tadi.
telur-telur dia tu kan, dengan dia punya hati semua. Dia rebus pun dia buat sashimi juga. Semua dia buat sashimi. Semua dia masuk. Semua dia iris-iris kecil-kecil. Dia rebus dalam ketel je barang ni. Dah betul dah jadi guys, guys. Ikan bak. Ha, ada yang digoreng juga ikan tu. Ini dia goreng. Ini dia masak sop tadi. Ah, macam cara dia masak. Ah, tu dia dah siap. Yang ni sop. Ini masak apa? Amoy ni masak sayur. Nah, ini yang goreng tu. Ikan batu tu kan, dah digoreng jadi macam tu lah. Stonefish. Sedap juga. Ikan kan lah, ikan. Cuma dia nampak pelik je lah. Bila kita nak makan takut. Kita tengok takut. Bila dah masak tu mestilah sedap. Tentu perisi dia dah masak. Ah, busuk. Ini yang dah digoreng tadi. Ikan dah lagi. Apa lagi tutup. Ini ya, kalau dah siap. Ikan stow tu tadi. Dah dia goreng tepung lah. Sashimi dia tu tadi. Nah, lepas tu makanlah. Apa-apa pun tu. Baiklah kita makan. Itu hati dia tadi. Dia punya hati. Dia punya isi. Dia dari goreng tadi. Wah, semua sedap lah. Menyelerahkan. Untuk sashimi, yang sashimi. Yang dia iris-iris kecil tadi tu kan. Power lah kuku dia orang. Tu latuk. Dia makan dengan latuk.